Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PP Jumpa lagi dengan channel Budi Pegon Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa nyalakan tanda lonceng Buat notifikasi gratis Untuk update-update terbaru video-video dari saya Dan untuk kali ini kita akan review Sapi-sapi di kandang ya teman-teman karena udah banyak permintaan dari teman-teman subscriber yang menginginkan buat review sapi-sapi di kandang LUF kebetulan udah lama juga nggak review sapi di kandang karena dengan kesibukan yang ada Alhamdulillah orderannya banyak dan disyukuri saja berkat teman-teman semua jadi ya banyak yang kenal banyak yang pesan sapi terima kasih ya teman-teman semua Alhamdulillah bisa jadi kerjaan saya Jadi sedikit-sedikit ya yang penting ya Allah Alhamdulillah bisa kerja terus Oke langsung saja Dan untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial Datang lagi buat survei sapi di kandang Sebenarnya udah pernah tak kirimin Cuman ini kemarin mau saya persiapkan buat isi kandang Karena kebetulan kan sudah habis ini belum belum dapat sapi banyak kan. Itu ada yang datang lagi. Langsung saja siapa beliau kita tanya. Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu lagi. Tamu spesial. Jos Gandos iki. Spesial pakai telur. Spesial pakai telur double iki. Okay. Bisa apa perkenalkan diri buat teman-teman di rumah, Mas? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dari Sawuja Serva Mengawi. Kali ini saya gerbek grebek kandangnya Mas Budi. Saya mau lihat isi di dalam kandang ini. Nanti kalau ada yang cocok kita angkut. Biasanya cuma lewat video ya? Ya, biasanya lewat video dikirimin, terus cocok harga. E, postur tubuh cocok dikirim. Sekarang saya langsung ke sini langsung ke saya sini ngoro kalau kabar-kabar dulu ya ini sapi-sapi tetangga tak bawa ke sini biar penuh ini kandang <laughs> saya pengen tahu seperti apa isinya untung saya tadi kok nggak ke pasar oh, iya. udah pulang dari pasar kalau saya lagi di pasar gimana coba saya tungguin sampai pulang uh -huh. niat banget iki kayak orangnya untung lagi di pati mas uh -uh. Sip, jos gandos Untuk sapi-sapi yang saya kirim-kirim kemarin Gimana? Masuk? Top? top. Makanya top. Bagus, ada yang ada kendala apa enggak? Belajar, mas. Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah cocok teman-teman Sahabat, sapinya juga Jos, jos, aneh Ini tak liatin satu-satu sapinya Ini ada si metal Ini baru dapat lah, masak bener ya Soalnya Dimasuk, kemarin mas, top. Masuk ya top jelas gandas teman-teman hmm. belum well. belum bisa dilihat mas cuman agak agresif Karena sapinya kan mm -mm. belum sesuai kan? dengan hmm. teman-temannya kalau eko malah wes poel poel sepasang gue gue ini tandu e protok tak buat <laughs> nang diri ya ini kan jomplang separoh kan sini kemarin Ada ada kayak kena ini loh ya? lesu kurang pakan nih. dire tamas oleh bati ora losok mas ini pakan nah ini masuknya apa lagi mas si metal apa limosin ya. iya limosin cross lah soalnya banyak soalnya nggak tinggi sapinya panjang kaki-kakinya juga kecil-kecil cross terus itu Ini kemarin kena beef ini, Mas. 3 hari. Uh! Hmm, uh! baru. Tiga hari langsung susut jus. Tapi yo makane jos iki, Mas. Sehat yo orang Masuk ora nek iki? Masuk. Kecil-kecil.

Hmm, terus ini ada pegon hitam, sebelah sini, sebelah sini ada pegon hitam, dan untuk kandangnya ini kan sudah tak coba berapa bulan, alhamdulillah jos ini enak. Ini kandangnya, untuk kandang yang baru paslah sesuai untuk sapi-sapi di bawah 30 juta. Kalau dulu 25 udah besar, sekarang 30 juta yang dapatnya kecil, teman-teman. Semakin naik. Semakin naik buat harga sapi. Ini kemarin dulu belinya 17. Pira -pira, Tapi yo orang sasi mbuh pira? Wis to. Ora. Iki urung ora tak dol ya Mas. Tidur, tidur. Yo. Tidur. Soalnya kenapa? Ini sapinya itu comboran apa aja mau. Jadi nanti kalau sapi baru misalkan kan dikasih combor sama BK, itu enggak mau makan, terus tak lempar ke sini. Jadi ini paling akhir dikasih makan. Kalau ada sisa dikasih ini. Kalau nanti nggak ada sisa baru dibikinin lagi, bikinin sendiri. Tapi diutamakan buat ngabisin sisa-sisa ini. Khususan ini. Nah, terus kita lanjut lagi di sebelah sana untuk kandang lama, teman-teman. Ini kemarin belian dua dua setengah ini. Wes semuanya gede nih. Ini tak dulu seperti, mas rong sasi nong kandang dua bulan di kandang paling ini bobot ya 50, ameh enam kurang, si kurang luah ya enam kurang siete. cepat loh mas mau tapi kalah di kaki-kaki kalau ini ya nggak usah dibawa ini mas hmm. nah ini sini. ada pegon jos ini mas hmm. tinggi Aku nanti pegon, mas prospeknya tinggi gitu kaki-kaki bisa dilihat jejek-jejek kaki -e. ini jejek-jejek belian dari pasar Pahing ini masuk kemarin 638 kadang ya bisa naik kadang ya bisa susut turun biasanya kalau sapi baru sebelahnya oh. sebelah pegon, ya? pegon juga mas cuman ini lebih tua kalau ini tapi bobot iki mbak eh kayak eh podo biasa nih soalnya kan tua ini ini udah poel dua pasang empat biji jadinya ini empat biji mas kesepak kuingko malah ya kayak gini sukanya bercanda sama ini dulu nih kalau waktu pertama datang galak sekali misalnya ke sekarang udah enggak mau dikasih makan tuh langsung kayak nyamperin gitu loh serut gitu Iya, harus tertata. Buat, harus ada kabel. Cuman yo, jenenge harus berjalannya waktu yo ambu radul gini di barang dengar oh, tapi singki kan ono kandangannya do singaanyar Jadi untuk kebersihan kandangnya itu enak teman-teman kalau pakai keramik kayak gini tuh oh, bersih terus, bersihnya juga cepet. tinggal dilab gitu langsung bersih. Intine sembuke nang aku sing di Mas. Sing intine iku aja iki soalnya ini kan kakinya kurang bagus. Terus ini jangan Berarti 5 lagi. 5. 5 boleh kalau 5. Penting hargane cocok lah aku ora rugi lah. Wis pas lo mm ditonge Mas. -mm. Heeh. Biasane alasan transfer arangle. Gampang dak ya. Belum lagi kenal ya. Iya, siap. Tambah nih. Tambah lihat, Iya, engko tak golekno Kok telu apa papat? Sekalian. Heeh. Mm -mm. ke susu kesusu iya ya. Saatnya. Nah, aku nak ke susu, aku regane Aku nggak mau geremengi ya, aku. Iya, bisa buku -buku. <coughs> <coughs> mm -mm. iya. kirim si lah, saya penting berkualitas. Iya, jas, jas, gandos ini teman-teman yang punya di sekitaran rumah Mas Budi e -e, bisa langsung WA, WA. 081-215-805-740 hmm. Gula es sapi gandengan apa biasa? Pegon-pegon ramah salah Gandeng, gandeng tok Gandeng prospek Gandeng prospek lor Orang gandeng kacau Pegon ini kok gak masuk? Aku malah seneng pegon-pegon ini kok Aduh, mas ya? Berarti ini cepet malah pegon-pegon ini kok hmm. tokone murah mangane lop. Lop. Iya. Sesuk tak coba iki sing loro ya. Iya. Awan rumpi pegot. Oh nek sing niki ku mangane rada angel koyok Jawa-jawa ngene Tapi Sesok malah besaran ini iki. Ngayani. Iya piye? Iya. Wong dhewe Jakarta right? ora. Luwaki ya, Mas. Lah iya ngayani ngene Oh. Aku rumpi Jos Gandos loro njengongok. Well, lahir beton. Lahir beton Jawa. bakale ora iso ah. <laughs> Tapi Jawa kok lahir beton. <laughs> yeah, iya. Hmm. <coughs> Tapi ini kalau mau dirawat mending ya korbanan hmm. tahun depan bar sesok nek iki. Iya. Soale urung poel, Mas. Korbanan iya. sesok paling ndak lagi poel sepasang. sing kae Masuk, Masuk Tapi yo nek sesok masuk dolar. Wis gono tak aku Ora sambuk imlek Masuk. Oke teman-teman itu tadi perjalanan kita di kandang LUF Dan untuk video-video berikutnya barangkali ada yang kemarin request buat comboran pakan di LUF Belum terpenuhi besok kita coba penuhi Kalau waktunya luang ya teman-teman karena ini masih bosnya ini bisa masih kosong 150 ekor Minta dicariin kalau bisa ya dipenuhin semua Kalau nggak bisa dicariin dari orang lain katanya Waduh <laughs> mumet dikilur diserobot uang ya wis ora apa-apa Bagi-bagi rezeki bagi yang lain. Barangkali ada yang mau ngisi juga ya monggo. Ada kata-kata buat teman-teman Mas Ipul? Penting ditekuni, Mas. Penting ditekuni ya. Berarti pikir kari. pikir kari. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.